発表します。栄えある2024ミス日本グランプリは、エントリーナンバー1番 C のカロリーナさんです。おめでとうございます。Kontes kecantikan Miss Universe merupakan ajang kecantikan yang identik dengan wanita cantik yang mewakili setiap negara. Namun, Miss Jepang 2024 kali ini mendapat beberapa kontroversi masyarakatnya. Adanya hambatan rasial dan sulit untuk diterima sebagai orang Jepang merupakan salah satu ungkapan Carolina Shino setelah dirinya dinobatkan menjadi Miss Jepang yang baru. Model berusia 26 tahun itu lahir di Ukraina dan pindah ke Jepang pada usianya yang kelima tahun dan besar di Nagoya sana. Ia adalah Miss Jepang yang merupakan warga negara Jepang naturalisasi pertama yang memenangkan kontes kecantikan tersebut. Beberapa orang mengakui kemenangannya sebagai perkembangan zaman, yang lainnya mengatakan bahwa ia tidak terlihat seperti Miss Jepang yang sesungguhnya. Rupanya, kemenangan Carolina itu terjadi setelah hampir 10 tahun setelah Ariana Miyamoto menjadi wanita dua ras pertama memenangkan Miss Jepang di tahun 2015 silam. Saat itu, Ariana memiliki darah campuran dari ibunya yang berdarah Jepang dan ayahnya Afrika dan Amerika. Saat ini, fakta bahwa Carolina tidak memiliki darah keturunan Jepang sama sekali membuat beberapa orang mencibirnya di media sosial. Aiwada selaku penyelenggara Miss Japan Grand Prix tersebut mengatakan bahwa para juri kontes tersebut telah memilih Miss Shino sebagai pemenang dengan penuh keyakinan. Bahkan, Wada mengatakan jika Miss tersebut lebih Jepang daripada mereka.